Kayak bridging dulu ya. Maju dikit lagi. Halo. Maju dikit lagi. Op. Ada ada di depan, jangan di depan, minggir. Minggir. Jadi hari ini aku mau beli sapi kurban buat Idul Adha ya Pak. Iya. Buat di kampung aku kayak gitu. Mau hewan apa teh? Sapi apa kambing? Lah. Sapi. Bapak beli kambing nggak sih? Kita beli. Oh beli sapi aja. Berapa ekor teh? Ya spesial lah, pokoknya hari-hari besar, hari-hari raya itu pasti aku sama keluarga. Ya walaupun aku agak ugal-ugalan, tapi tetap ingat keluarga gitu. Jadi yang utama itu keluarga, karena menurut aku keluarga itu backingan buat aku sendiri. Buat di kampung tapi jauh-jauh ya teh di sini belinya? Iya, karena kalau di kampung tuh kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Jadi harus jauh-jauh hari, kalau di sini tuh kayak ready gitu. Kayak sekarang pesen baru 2 hari yang lalu pesan langsung ada gitu. Pesan berapa ekor? 3 ekor. 3 sapi ya berarti. Oke, Pak, gimana Pak hari ini mau lihat? Mau lihat sapi. Sapinya Pak gimana mau rasanya? Sapi Pak? Sama mau di, langsung dibawa ke kampung kan? Iya, langsung dibawa ke kampung. Dibawa ke kampung hari ini. Kampungnya ke mana, Bu? Ke kampung Cipete Desa Rawablut. Iya, ke daerah Puncak, Pak. Iya. Langsung dibawa. Aja, langsung aja ya, Teh. Heeh, langsung aja ya. Siap, langsung. Sini. Udah. Becek. Ini. Kita langsung minta. Bawah ya? Kok di bawah satunya? Satu ada di sini. Sama enggak? Lumayan. Emang langganan di sini tahu kemarin juga kita belinya di sini. Artinya memang udah recommended banget ya. Jadi kita emang selalu belinya tuh di sini ya, udah di Basaef udah 2 tahun di sini terus kayak gitu. Jadi kalau Basaef tuh udah ready kayak misalkan 2 minggu kayak 2 hari 3 hari juga udah ada. Kayak gitu kalau di kampung mah sering kehabisan ya, Pak ya. Kehabisan sekarang udah mahal. Udah mahal harganya karena udah habis kan sapi untuk kurban udah habis. Harusnya dari tanggal 1 teh udah disiapin kalau di kampung mah. Kalau di sini range harganya gimana? Di sini tuh range harganya 30 sampai 60 ya, 60 jutaan ya, 60 jutaan. Yang bobotnya berapa? 580 kilo dapatnya. Kita belinya 3 ya Pak ya buat tahun ini. Yang harga berapa tuh teh dinar? Yang teteh beli? 60 atau berapa sih? Ya, harganya 60-an ya. 60 kali 60-an 2. Yang 60-an 2 yang Ada di depan entar ada yang sama ini. Kan sama ini juga. Yang ini berapa? Yang ini harganya sekitar sama. 55 lah harganya. 55. Berarti ngeluarin dana berapa untuk kurban tahun ini? Berarti 180 ya, Pak ya. 6 kali 3 180. Teh milih sapinya milih yang seperti apa? Saya minta ke tim peternakannya sendiri. Karena kan aku tuh emang orangnya tuh agak dadakan ya. Jadi kayak kemarin tuh kayak Baba aku mau sapi, lah aku dadakan iya adanya yang berapa? Katus kata dia ada yang 580 kiloan, ya udah pesen 3 gitu. Karena kan
kampung buat dibagiin ke warga juga. Di atas namakan siapa aja Teh Dina? Iya, tiap tahun di sini. Di atas namakan siapa aja? Di atas namakan siapa aja? Atas keluarga aja. Ya, dia udah tiap tahun biasa dia harumi, tapi sekarang mau udah. Sekarang sapi aja apa? Sapi, tiga sapi. Abang nggak pakai kambing? Enggak. Tahun lalu tiga juga? Enggak, tahun kemarin satu ya Pak ya? Satu. Ya itu aku tuh dadakan, orangnya suka ngedadak gitu. Bisa kan aku habis kerja. Aku tuh kata Bapak, Tete nggak kurban. Oh, kurban apa harus gitu kan. Jadi pesennya tuh kayak ngedadak langsung gitu. Atau tergantung rezeki juga, pikir banyak. Tergantung rezeki, ketika ada rezeki banyak. Kayak gitu. Kalau kemarin kan, ya ada rezeki, cuman kemarin mampunya satu. Kalau sekarang naik ya jadi tiga. Artinya keluarga besar sih yang dimasukkan cuma untuk. Iya, keluarga besar. Kayak kan aku satu keluarga tuh ada 6 orang, mama, bapak, adik aku, 3. Satu ekor sapi lah itu ya. Satu ekor sapi. Yang 2 itu untuk saudara-saudara semua di kampung. Iya, untuk tetangga. Untuk para tetangga. Tetangga. Itu satu RW harus dibagi. Satu RW. Iya, satu RW harus dibagi. Ayo Pak, kita lihat sapinya. Sapinya. Ya sini aja ya. Sini aja. Sumur. Kamu sih. Cin.